Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Oke teman-teman, ya mohon maaf sekali lama kita nggak up video karena kesibukan. Kok ajek alasannya kesibukan? Kalau nggak sibuk kita yang repot. Jadi kita membuat kesibukan untuk menyibukkan diri sendiri. Kita membuat lapangan kerja untuk kita kerjakan sendiri. Jadi repot. Ya repot nggak apa-apa. Emang kita maunya repot. Kalau nggak repot kita yang susah. Iya ta? Bagi yang baru gabung di channel ini yang sering kita bahas adalah toko sembako, toko deso, koyong gonaku, toko deso, toko grosir dan ecer. Tapi kalau di tempat saya ini grosir dan ecer. Untuk yang baru gabung di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Karena mati lampu, kita pindah keluar supaya padang. Kenapa? Karena kita tidak punya genset. Jadi kalau mati lampu, ya udah kita cara jualan kita itu nggak pakai komputer. Jadi nggak pakai ini. Ininya mati soalnya. Jadi untuk item yang segini banyaknya kita harus apal berapa sih penjualnya, berapa sih modalnya, grosir ecernya berapa, jualnya berapa. Ini kalau mati lampu, lah kok ya mati lampu ngono lho ya tok. Oke, kita di luar aja, di luar. Oke, aku tak linggo, malah iso linggo lek nang jaba. Alhamdulillah ini didewekkan untuk yang podo mas produce, untuk membuat parsel lebaran kita kumpulkan dari sekarang. Parsel lebaran ini karena kita sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan, alhamdulillah. Nah, jelek nih. Mbak Puput, lampunya hidup. Urip mati iki nyang ngopo ya? Nek mati urip ngene iki suka sekel gitu. Anggir urip mati ngono lho, Bro. Nah, oke, di video kali ini ada pertanyaan dari teman saya yang jauh di sana. Yang ada di kolom komentar beberapa minggu lalu. Pertanyaannya sebenarnya sudah tak baca mas di kolom komentar, tapi mohon maaf kalau belum saya balas, itu berarti belum tak kasih video atau belum saya jawab, tapi tetap tak respon. Oke, mas, belanjanya untuk pemula grosir dan ecer ini di mana? Apa di Mbak Puput? Orang mana kok? Mati lampu? Alah mati neh jebulane lampune. Jutan desa biasa to bro, mati urip lampune iki. Gendera lagi men jagate ya udan. Lho delok iki. Delok. Ha iya to. Udan to. Lah gludak-gluduk iya to. Nah, untuk pemula mas, yang grosir dan ecer ini belanjanya di mana? Apa di Indo Grosir? Apa di mana? Untuk kita sampai sekarang dari mulai kita jualan grosir dan ecer itu, mulai kita jualan saja sudah grosir dan ecer. Grosir dan ecer itu tegasnya kalau kita itu seperti ini, umpama beli 3 piece ini harganya kita sudah kasih potongan gitu loh bro. Maksudnya seperti itu. Jadi grosir ecer kita itu seperti itu. Apalagi 1 dus, 2 dus, 3 dus itu ada potongan lagi. Nah seperti itu ya untuk grosir tempat saya. Dan untuk grosir dan ecer di tempat saya, ini saya belanjanya di mana? Satu dari pasar itu juga dari teman-teman bakul itu tegasnya teman-teman yang jualan di pasar. Sower wis beda apik ya. Teman-teman yang ada di pasar. Ah, jadi kita itu ya sama-sama membangun, sama-sama kita itu saling menguntungkan. Enggak meleke semuanya mengambil di sales. Kenapa? Karena di sales itu kadang-kadang lebih mahal, teman-teman. Indo Grosir di sini enggak ada. Karena kita itu di desa. Di desa itu kalau mencari Indo Grosir enggak ada. Salah satunya adalah di pasar tradisional. Jadi kalau saya pasarnya pasar Tulakan. Nah, seperti halnya belanja plastik seperti ini. Plastik ini kita belinya di pasar. Lah ngangkutnya piye? Belanjanya seberapa? Di sana. Kita pulang dari belanja dari pasar. Bau seperti itu mas. Kaget, yes.
kamu jangan bengok-bengok toh, nanti saya jumbul-jumbul. Kamu itu apa ini jenenge? Di pasar itu belanjanya bagaimana dan seperti apa? Sama aja, di pasar itu biasanya kalau kita-kita yang mengambil barang lebih banyak itu biasanya dikasih potongan. Kita belajar juga dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang dari YouTube, dari nah, jadi yo adek buangnya kok di situ? Tempat sampahnya mana? Enggak tahu. Yo, Mamit. Kita itu yes padha ae lah, Bro. Saling menguntungkan untuk teman-teman kita, saling membangun. Lelek awake sing udah awake sing nukoni sapa neh? Kita pun juga, kita yang beli siapa? Kita yang beli teman-teman bakul tunggalan. Enggak semuanya pedagang itu mengambilnya dari grosir yang gede-gede ning kono kono. Omane ning Pacitan kene alin jiko ke Surabaya, Jakarta dan sebagainya tidak. Jadi yang ada di sekitar kita. Monggo panggil. Oke, Pak. Terus dari mana lagi? Ya dari sales, tentunya dari sales. Selain dari pasar, kita juga mengambil barang dari sales ataupun dari mana aja. Mbak, ayo Mbak. Dari mana kita? Pokoknya yang penting oleh barang murah. Ya wis, kita dol murah. Bukain. Oleh barang larang ya dol larang, ngono lho, Bro. Yang penting awak iso adol, sing tuku puas. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah harapan dari kita-kita. Bisa? Kepuasan pelanggan adalah harapan dari kita-kita. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dari mana kita belanja? Dari situ. Kita sudah bisa kok grosir ecer untuk penjualan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya. Tetap bersyukur, tetap jualan, dan tetap semangat. Sukses selalu. Berkah barokah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen duku, Bro. Panen duku. Musim duku ada durian gini.